Masya Allah, kembali dari Jember lagi nih, dari Muhammad Iqbal Maulana di Jember, karyawan Haji Misbahul Munir PT Benih Citra Asia. Izin bertanya Habib, apakah boleh membaca Al-Quran dengan cara baca yang cepat seakan-akan seperti tergesa-gesa dan bacaannya tidak fasih? Makharijul hurufnya juga kurang cepat, kurang tepat katanya Habib. Terkadang yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Sedangkan menurut ulama, membaca Al-Quran harus dengan tartil dan benar tanpa harus tergesa-gesa. Makhrijul hurufnya dan tajwidnya juga harus benar katanya Habib. Waktu Habib di Jember, saya tidak sempat untuk bertanya katanya Habib. Masya Allah, ini kemarin kita rohah tanya jawab Selasa kemarin kita di Jember. Di PT Benih Citra. Akhina Haji Misbah Munir, Allah yubarik fi. Amin. Inti dari baca Quran adalah membaca dengan benar. Ya, waratilil Quran la tartila. Allah mengatakan bacalah Quran dengan tartil. Tartil ini dibahas oleh ulama. Yaitu membaca dengan makhraj huruf yang benar, membaca dengan tajwid yang benar. Ya. Tentang tergesa-gesa atau tidak, itu tidak jadi masalah. Ada orang membaca Quran dengan cepat, tapi semuanya benar, gitu loh. Makhrajnya benar, tajwidnya benar, karena dia udah Quran sudah sering dia baca, dia hafal, maka dia baca Quran itu dengan cepat. Bisa dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat lebih cepat dari orang biasa membaca. Nah. Itu enggak ada masalah. Yang penting membaca dengan benar. Anda bacanya cepat, Anda bacanya pelan, kalau benar ya selesai. Tapi kalau makhraj hurufnya enggak benar, tajwidnya enggak benar, maka Anda cepat salah, Anda pelan juga salah. Cepat, pelan, enggak jadi masalah. Karena tergantung dengan kebiasaan orang sendiri. Al-Quran ini kalau sudah orang itu sering membacanya dan sudah lidahnya itu sudah menyatu dengan Al-Quran, maka bisa membaca 1, 2, 3 juz itu hanya 5 menit gitu. Selesai, semalam. Makhraj hurufnya benar, tartilnya benar. Ada kalanya orang karena lama enggak baca Quran dan jarang baca Quran, satu juz itu bisa 1 jam lebih dan bacanya salah lagi. Maka cepat dan pelan itu tergantung individu. Tidak bisa kita katakan kalau cepat salah, kalau pelan benar. Yang penting makhraj hurufnya benar, tajwidnya benar. Memang orang awam yang kurang pandai membaca Quran, kemudian iya, baca Quran pelannya aja banyak yang salah, apalagi kalau cepet-cepetan gitu loh. Karena gini loh, yang dinilai oleh Allah itu bukan kita cepat khatam. Yang dinilai oleh Allah itu kita istiqomah baca Quran yang benar. Istiqomah baca Quran yang benar. Berapa banyak Habib? Sesuai kemampuan Anda. Anda mempunyai 1 juz. Udah baca 1 juz yang benar, nikmati Al-Quran itu. Anak saya mempunyai 1/2 juz Habib. Anda mempunyai 1/2 juz, baca Quran 1/2 juz tiap hari, nikmati yang benar. Anda mempunyai 1/4 juz, hanya 3 lembar tiap hari, baca 3 lembar tiap hari, nikmati baca yang benar. 3 lembar tiap hari dibaca dengan benar lebih afdal daripada 1 juz tiap hari tapi bacanya enggak benar. Allah tidak menuntut kita beribadah banyak. Allah menuntut kita beribadah yang kita mampu. Yang penting benar dan senang. Anda baca dengan senang dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kita. Amin. Untuk berhubungan baik ya, nyambung lagi dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim.
Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan Maha Kuasa, kuasanya mutlak. Ditad'ifil hasanat, litad'ifit thawab. Ini bukan lagi dihukumi nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahiyah. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.